Acara itu sangat membantu pengurangan sampah residu karena sebagian besar dari sampah residu adalah sisa kemasan makanan dan minuman. Kita sadar betul bahwa di event musik yang besar ini kita ingin bahwa sampah-sampah yang dihasilkan bisa termanage dengan baik, sehingga kita memiliki inisiatif untuk bisa meletakkan waste collection box kita di beberapa spot di Java Jazz ini. Kita ada taruh sebanyak 20 titik.